Oke, pemirsa, jumpa lagi di Rekonak Channel. Jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini agar channel ini tetap eksis dan berkembang. Kali ini kita akan masang Velocity. Nah, ya, Velocity merek Kawahara di motor Aerox 155 nih. Ini ada tulisannya khusus Aerox. Tuh, khusus Aerox KWR Kawahara. Tadi kita udah buka plastiknya. Jadi udah nggak unboxing lagi. Seperti ini kira-kira modelnya. Nah, itu ada emboss Kawaharanya, Kawahara Racing. Bagaimana cara pemasangannya? Nah, ini ujungnya. Perhatikan terus, check it out. Ya, pertama-tama kita buka cover deck-nya dulu, deck-nya. Ini deck-nya kita buka. Ada 3 baut tadi, 1 2 3 dah gitu. 1 2 3. 1, 2, 3 sama di bawah sini nih ada klip. Ini klipnya dia udah hilang. Pemirsa dapat lihat di bagian sininya, kita cukup buka ini aja pemirsa. Sama ininya nanti kita buka, karena masukinnya mesti dari dalam. Nah, ini di sini ada bukan untuk baut L. Nanti kita cari baut L nya yang kecilan. Ini muat gak nih? Aduh, kegedean, nanti kita ambil yang agak kecilan. Kita bongkar ininya dulu. Oke pemirsa, ini saringannya udah kita buka. Sebenarnya kalau pasang Velocity atau Veloscope kayak gini, atau Velocity kayak gini, agak kurang juga ya jika saringannya masih standar kayak gini, karena di sini pori-porinya rapet. Jadi gas yang masuk atau tersedot kurang maksimal juga. Ada baiknya diganti busa, atau kalau ada duit pakai yang mahal tuh, yang saringan kawat. Kira-kira Ferox, sekitar kayak Ferox begitu. Atau di TDR juga ada. Nah, kita nanti bongkar nih pakai baut L3. Itu L4 atau L5 nya nggak muat. Bongkar pakai L3, nanti kita cabut dari sininya. Jangan lupa juga dibuka outingnya. Ini mau kita cabut ya pemirsa, pastikan sudah dikendorkan. Kurang fokus ya. Nah, sudah dikendorkan seperti ini. Kita akan cabut tarik aja ya. Oke, iya perlu ya. Oke pemirsa, ini setelah copot ininya, nanti kita pindahin ke sini pemirsa, ke yang baru. Nah, ini lem ini nanti kita klotokin dulu. Ini lemnya kayak lem ibon sih, agak keras, cuman enggak masih gampang dibuka. Terus ininya kita copotin dulu biar bisa kita cabut ke arah sini, cabut ke belakang, atau bisa juga dari arah sana, dari arah sini ke dalam. Cukup di cutterin aja pemirsa, seperti ini diratain, di cutter, nanti dia baru dicopotin. Agak rapi, kita silemnya dari dalam pemirsa, pakai silem kayak gini nih, silem yang buat kaca, silem yang buat kaca atau pintu kaca. Banyak beli di material sekitar 30 sampai 35 ribu harganya. Kalau di online juga ada yang murah, bisa dapat lumayan. Kita ininya dari dalam pemirsa, nanti dia biar nggak ini keluar, jadi dia kelihatannya di dalam. Ini kita olesin di dalam, rata ini putar.
lagi seperti ini. Kita dari luarnya juga kita ratain. Kita rapiin lagi sementara doang lecet. Kita ini dulu ya, kering dulu. Sementara masih belecetan, nanti belecetannya kita bersihin, kita ngepasin dulu biar kering posisinya. Pemirsa, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Nah, ternyata ini yang orinya kebesaran, jadi saya pojokin ke sini. Harusnya dia beli lagi model kayak gini nih, satu apa namanya, mengikat lagi satu model satu kayak gini, ukurannya 3/4 in. Ini sementara karena bengkel pada tutup menyambut lebaran atau toko pada tutup. Nah, kita pepetin dulu ke pojok asal nggak goyang. Ini sih kenceng soalnya nggak goyang, kebantu sama baut pengikatnya seperti itu. Nanti kita tutup lagi semula atau kita mau dengerin dulu suaranya, boleh. Saringannya lagi saya cuci, belum. Kita akan nyalakan dulu ya, biasanya kalau nyala atau ini manteng yang sini tinggal segaris. Ya, kurang lebih seperti itu nyalanya. Oke. Nanti kita lihat tutup, kita nyalakan lagi seperti apa.